harus biar kelihatan. Ayo 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 ayo. Mustikatur mantul. Diulangi. Gondosuli. Uli. Tawang Mangu. Uli. Mustikatur mantul. Kalau untuk wisatanya, ini sebagai penunjang setelah ada pembudidayaan anggrek. Monggo pedas ini. Kita akan lihat dulu fasilitas apa aja yang ada di sini. Ya, kita ganti. Kalau masih penghujan seperti ini malah sering itu busuk soalnya Bu. Boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Ya seperti ning niki dereng angsal Ibu mangke wonten ingkang sakit lebet. Sing niki kedah ditutup soalnya mungkin hamanipun kathah. Nggih. Nggih. Iki untuk menyterilkan niku anggrek yang sudah mau mekar. Soalnya biasanya banyak lalat buah, lalat bibit. Ini kita lanjutkan. Semangat aktif. Nanti. Ada untuk biotan. Supaya media tanamnya yang di dalam botol tidak ikut ya, tidak nempel di tanaman. Jenisnya anggrek apa itu, Mas? Niki yang sedang diproses anggrek dendrobium sama bulan kayaknya, Pak. Bulan. Bulan aja atau mungkin bulan aja. Bulan sabit apa bulan apa? Merah. Nggih. Ini medianya seri apa ini? Media tanamnya akar pakis, enggak ada ya. Oh, serabut kelapa. Serabut kelapa, moss hitam. Sama moss putih. Untuk sterilisasi media tanamnya kita masak, Bu ya. Malang iki kok. Di sini proses penyerbukan. Jadi proses awal untuk pengembangbiakan anggrek kita mulai dari ini. Ya, di setiap tanaman anggrek itu ada serbuk sari. Sama putihnya itu kan sudah ada semua Pak ya. Kita serbukkan, setelah kita serbukkan jadi nanti jadinya seperti ini. Ini buah hasil dari penyerbukan. Seperti ini. Setelah 2 minggu kelihatan buah jadi atau tidak kelihatan. Nanti setelah 2-3 bulan sebesar ini. Dan siap panen untuk anggrek bulan biasanya 6 bulan baru siap panen.
Dan dalam satu biji ini isinya antara 1.500 sampai 2.000 biji. Gitu. Karena bentuknya kayak tepung, kecil sekali. Dan buah biji anggrek itu tidak membawa cadangan makanan. Makanya kita tanam di dalam botol. Kenapa? Di dalam botol itu sudah steril dan juga sudah ada media tanam yang ada apa namanya nutrisi yang diperlukan untuk tumbuh. Kalau kita tanam secara manual, misalkan kita taruh di pohon atau taruh tempat lembab, itu biasanya kemungkinannya cuma 1.000:1. Kalau kita tanam di dalam botol itu kemungkinannya bisa lebih tinggi, antara 80%, 70%, 80% itu. Ini bisa kita silang-silangkan, misalkan yang ungu sama warna apa itu bisa. Tapi dengan syarat satu jenis. Bisa sendiri. Penyerbukan sendiri. Kalau untuk anggrek itu tidak semuanya mengeluarkan bau dan rasa. Jadi biasanya kalau nggak kita serbukan dia nggak bisa. Kalau ada serangga pembantu penyerbukan, biasanya ada karena dia baunya wangi atau ada rasa yang manis kayak gitu. Tapi kalau cuma warna aja, jadi intinya kan nggak bisa membedakan kalau untuk hewannya. Yang sudah hasil dari penyerbukan tadi, biji-bijinya kita tanam di dalam botol. Ya, ini proses tebar yang pertama. Jadi dalam satu buah tadi kita tanam di dalam satu botol yang sama. Isinya antara 1.500 sampai 2.000 tadi. Setelah 2-3 bulan kelihatan banyak seperti itu, seperti lumut itu, Ibu. Kita pisah-pisahkan lagi dari satu botol menjadi 10 botol. Dan selanjutnya dari 10 botol tadi, per satu botolnya kita pisah lagi jadi 10 botol lagi, seperti itu. Sampai akhirnya yang terakhir itu, satu botol itu isi, ya, yang satu botol nanti bisa berisi antara 10 sampai 20 plant tanaman per satu botol. Itu yang ideal, yang terakhir. Setelah itu baru bisa ditanam. Jadi umur tanaman anggrek dalam botol ini sendiri, kalau anggrek bulan, antara 1 sampai 1,5 tahun. Baru bisa dipanen. Kalau dendrobium, yang jenis anggrek kecil-kecil tadi, cuma 1 tahun sudah siap. Kalau untuk anggrek dari kecil sampai dia berbunga, kisaran maksimal sekitar 3 tahun, 4 tahun. Benihnya dari bunga itu ya? Benihnya yang tadi, hasil penyerbukan tadi, Pak. Ini penyerbukannya. Di sana itu kecil-kecil, keriting, muntir gitu. Ini agak mahal. Anggreknya itu jenisnya berapa dan dari mana itu bisa anu? Kalau yang untuk jenis anggrek hibridan, kita kasih kode, kita silang-silangkan sendiri, Pak. Tapi kalau yang jenis aslinya dari mana? Kebanyakan lokal sini sih, Pak. Kalau yang untuk anggrek yang seperti Oncidium kan bukan dari Indonesia sebenarnya ya. Dari negara Asia Selatan, seperti dari Cina, dari Vietnam gitu, asal mulanya. Kalau nampak yang
penilaian anggrek kita itu Bapak. Oke, di sini hasil dari budidaya kita pasarkan selain online juga. Oke. Nah, untuk pengirimannya gimana? Pengirimannya kita pakai tag. Oke. Biasa. Aman ya. Kita minimalisir aman. Oke, kita makan harga. Hormon untuk menumbuhkan, jadinya bercabang seperti ini nanti. Satunya tinggi bercabangnya. Itu lebih cepat sih Pak, kalau dikasih hormon itu 2 minggu sudah mulai keluar tangkai bunga yang baru. Nggak, kalau dipotong dari bawah itu ya. Proses tumbuhnya itu berapa lama? Kalau yang dari bawah 6 bulan. 6 bulan harus tumbuh. Iya, harus tumbuh. Dadah.
gembrung-gembrung kayak gini. Aku sabar sithik kok. Aku wis kudu ngancani kancane wae. jam tengah itu daerahnya ngaruh lah bau sing bau Ya berani.
Yeah.